Dari mimpi indah tentang ibu kota, bermodalkan keluguan dan uang 500 juta rupiah, apa yang mereka dapati? Jawabnya ada di PAS. Perlu ada sandiwara. Setiap Selasa pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di layar televisi keluarga Anwar. Membludakkan. Waduh, Silina hampir tidak bisa kemana-mana, Pak Hartono. Penggemarnya itu loh, pagi-pagi udah nyerbu hotel. Ya, itu resiko jadi orang tenar, Sus. Tapi senang kan? Gini ya, Sus Kanto, ayo modelin dulu. Nanti fixnya setelah panitia dari Semarang fix kemarin. Untuk acara tahun baru, yang ini cek pelunasan sio kemarin. Waduh, kok mepet amat. Berarti kurang 5 hari dong. Sebenarnya, mereka sudah lama konfirm sama saya. Pokoknya, jangan dilewatkan setiap ada kesempatan. Mumpung anak Sus lagi top-topnya,
Sus tahu kan, ketenaran itu ada surutnya. Bukan begitu, Pak Har. Saya kasihan sama si Lina. Saya rasa sih dalam setahun ini, bisa setiap bulan ada tawaran loh, Sus. Belum tawaran dari luar Jawa. Brunei dan Malaysia sering memberi tawaran. Waduh, jauh amat. Kalau kamu sudah kangen sama ibu, baiknya kamu ngomong terus terang sama Om Kanto, sama Tante. Lina juga pernah bilang begitu, tapi kita takut, Om Jack. Sepertinya kita ini tidak tahu diri. Sebab, kata Om Kanto, jangan sampai pas ada donor mata, kita tidak ada di rumah. Itulah sulitnya. Tapi kamu sudah kirim ibu, kan? Kirim apa? Kirim uang. Kan semua kontrak rekaman dan susu kamu sudah dibayar semua oleh Pak Hartono. Loh, jangan-jangan nggak bayar dari sini. Oh, sudah. Sudah kok. Sudah, Om Jack. Gita, kamu gak usah bohongin Om deh. Om gak usah negur Tante loh, Om. Tolong, Om. Kita kan gak tahu. Mungkin uangnya sengaja disimpan buat biaya operasi kita. Tolong ya, Om. Gita, ini hak kamu untuk bertanya. Untuk sebuah hak kamu tidak perlu takut. Bahwa uangnya nanti dipakai untuk biaya pengobatan kamu, itu urusan lain. Jadi jangan cuma berdiam diri. Bahkan Om yakin kamu tidak pernah dibunyai uang. Jangan bohong deh. Ya kan? Usus kan? Anak itu memang kalian usus. Wah, keren kan? Gimana, Bu? Bagus kan? Pantas nggak sih, Mah? Boleh. Jadi tambah satu lagi ya, Nan? Oke. Nah, ini pas deh untuk kita. Kok saya yang mau? Siapa kan si Lina? Jangan pakai Tante, saya kasih diskon menarik. Masa anaknya keren-keren, ibunya, terlalu sederhana. Bisa aja. Ya, harus yang gini dong, biar kerenan sama-sama keren. Jalan gimana, Lin? Gimana, Lin? Pantas Mama pakai ini. Wah, cakep, Mah. Oke deh, saya ambil satu. Mah, warna kita belum. Ah, kita nanti dibeliin aja di Tanah Abang. Di sana kan juga bagus-bagus. Tapi, Mah, sudah. Hari-hariku selalu penuh kesibukan, karenanya aku perlu multivitamin agar selalu tampil sehat. Hemofiton, multivitamin lengkap penunjang kesehatan Anda. Paling 2-3 hari, Om. Kita sudah kangen sekali sama Ibu. Om gak janji, Git. Kalau Om bisa mengambil cuti, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa. Sekalian liburan tahun baru kan? Jadi bisa, Om. Biasanya memang banyak yang ambil cuti pada akhir tahun. Kita berdoa sajalah. Justru biasanya lebih diprioritaskan untuk yang merayakan Natal. Tapi nggak usah putus asa. Paling tidak ya bulan Januari. Nggak apa-apa kan? Ini ikut lo. Ini mau berenang di sungai. Sungainya bening, Pak. Coba ya? Iya. Seperti sungai di sini. Airnya butek, polusi. Kok Mama belum pulang ya, Ren? Biasa, Pak. Paling-paling juga shopping. Apa lagi sih? Mama. Kebetulan, ajar mereka. Jangan ah, saya nggak suka ribut-ribut. Ra, kemana nih? Kebetulan, saya mau bicara sama kalian. Saat ini,
Gita belum tahu tentang hubungan kalian. Saya minta, kalau Gita nanti pulang, kalian tidak usah menemuinya. Entahlah kamu, In. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Gita aku beritahu nanti. Tapi bagaimanapun harus. Saya tidak mau Gita berlama-lama menyimpan harapan kosong. Janji kosong dari seorang pemuda gombal macam kamu. Nanti dulu. Kok malah kamu yang mencak-mencak? Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa sama Gita. Lalu apa artinya ciuman yang kamu berikan di Bukit Gunung Kembar dulu? Apa artinya tulisan yang kamu pahat di pohon pinus itu? Atau kamu memang sengaja memanfaatkan kebutaan Gita untuk melampiaskan nafsumu? Mengecut sekali kamu. Diam! Tidak usah ngomong kamu. Laki gombal. Dan kamu juga, In. Saya sungguh-sungguh tidak bisa mengerti. Kenapa kamu tega mengkhianati Gita? Enggak kamu. Mampu merebut kekasih orang buta. Siapapun bisa menghancurkan Gita. Karena dia buta. Tapi seorang sahabat dekat macam kamu melakukan ini. Benar-benar bukan manusia. Tut, kamu perlu memeriksakan dirimu. Aku mengakui bersalah. Tut, kamu sebenarnya mempunyai hati nurani.